Tokurian menyatakan tidak akan membalas atau membuka aib keluarganya. Tokurian menyatakan tidak akan membalas atau membuka aib keluarganya. Ria Ricis tetap adalah ibu dari anaknya. Tokurian merasa wajib menjaga marwahnya. Dalam mediasi yang berlangsung 1 jam di ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tokurian dan Ria Ricis sempat menangis. Tokurian hanya meminta didoakan agar rumah tangganya bisa mendapat jalan yang terbaik. Tokurian menyatakan tidak akan membalas atau membuka aib keluarganya. Ria Ricis tetap adalah ibu dari anaknya. Tokurian merasa wajib menjaga marwahnya. Dalam mediasi yang berlangsung 1 jam di ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tokurian dan Ria Ricis sempat menangis. Tokurian hanya meminta didoakan agar rumah tangganya bisa mendapat jalan yang terbaik.